3 cara mudah membuat ikan channa firing. Satu, mengatur pola makan. Cara pertama dan paling utama untuk melatih channa menjadi gebintang lak adalah dengan mengatur pola makannya. Secara umum, channa akan lebih agresif dan aktif ketika lapar dan menjadi tenang ketika sudah kenyang. Jadi dengan mengatur pola makan channa, kita bisa membuat ikan tersebut selalu agresif bila didekati. 2. Menjaga kebersihan air. Selain faktor makanan, channa yang gebintang lak juga dipengaruhi oleh tempat tinggalnya. Bila tempat tinggalnya bersih, channa akan lebih aktif bergerak dibandingkan bila tempat tinggalnya kotor. 3. Sering mengajak bermain. Ikan channa yang sering diajak bermain dan berinteraksi dengan pemiliknya akan lebih aktif dibandingkan channa yang tidak pernah diajak bermain.